Yo, what's up guys, Niki Son di sini dan kembali lagi di video vlogku. Oke, tentu aja terakhir kali aku nge-vlog, aku gak tahu kapan, udah lama ya. Dan di hari ini adalah hari spesial karena ya, selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79, oke? Jadi di hari ini kita memiliki karmit besar-besaran. Bener, karmitnya itu adalah karmitnya ini, oke? Suddenly XCDID dan di hari ini aku bakalan menuju ke sini. Dan bener, aku bangunnya sekarang itu di jam 5.48, oke? Cukup pagi banget karena sebelumnya di meet-nya CDID ini, aku akan ngikut dengan temanku, oke? Karena di Jakarta aku belum punya mobil, oke guys? Jadi kita bakalan ada kayak seperti merdekaran dulu, setelahnya itu ada suddenly meet up, dan aku bakalan meet up dengan beberapa orang, tentu aja ada beberapa orangnya di suddenly juga, yang aku cukup kenal. Jadi ya, vlognya di hari ini bakalan seru banget, oke? Jadi simak aja ini video sampai terakhir, oke? Mantap jiwa! Oke, barusan sampai di Sensi. Kok Sensi? Apa ini? Spark. Kita bakalan nunggu sih temanku dulu sih, ya kan? Kita bakalan merdekaran, serta ya kita bakalan meet CDID. Oke, okay. This should be fun, oke? Okay. Nah, jemputan saya sudah tiba. Kalia Tun. Mantap. Ini ya kan kita lagi merdekaran, halo sama si abang yang punya ini lokanya. Ya saya orang-orang bilang ini adalah mobil full spec. Apakah kamu bisa bilang begitu, Bro? Sebenarnya ini bukan full spec, STD. STD. Tahu singkatannya apa? Spek tidak diketahui. Oh, spek tidak diketahui. Siap. Mari kita lihat nih. Ya dulu pernah kan nge-review juga kan masih sama. Iya, benar. Masih sama. Sedikit ada tweaking-tweaking, kamu apain aja ini? Turbonya udah ganti dua kali. Damn. Yang ini pakai ukuran 46. Horsepower itu apa sih? Lupa deh berapa, soalnya lebih gede. Kalau ini pas kemarin Dino pakai WHP. WHP-nya 302. Nice. Kalau dibilang sih nggak lihat dari horsepower atau WHP-nya, tapi dari grafiknya. Grafiknya? Ada, mau sama lihat? Boleh. Marni ikut juga nih. Apa ini? Ngedrag. Oh, ngedrag. Nih, ini grafiknya kan bagus kan tuh, grafiknya. Oh, iya. Di atasnya lama dia. Nah, ini yang sebelumnya nih, yang turbonya sempat jebol. Tuh, 303. 303. WHP ini? WHP. Ini 302, tapi lihatnya dari grafik, nggak lihatnya dari HP. Dulu kamu jebol ini kenapa? Kakinya nggak sekolah. Temperaturnya sih yang temperaturnya. Jadi bikin panas, di baling-baling yang belakangnya jadi ini, saking panasnya jadi meleot gitu lah. I see. Kalau aku lihat, side access juga. Itu ada stiker A-nya tuh, dia lagi teriak-teriak. Oh ya. Jadi yang mau nge-build mobil full spec atau gimana, ini bisa jadi inspirasinya kalian, oke? Okay? Mari kita coba starting sekarang. Let's see seberapa mantapnya full spec. Mobil-mobil dijual kayaknya. Look, dijual. Kau mau beli di sini juga bisa. Busnya si Nerobster, guys. Ya, ini jalurnya. Aku sih agak sedikit terasa sih. Ramai banget sejam yang lalu gimana? Tapi ya udah selesai. Ini mobilnya yang asli video. Oke, cuman yang ekstra. Terus very nice. Dua mobil yang foreign banget ini. Sumpah. Look, kayak aku kenal itu. FA90 tulisannya. Very clean, very clean. Look at the fitment, berada. Damn, mobil apa nih? Lavin. Mobilmu ditabrak ya, tank berjalan ya guys. Cakep ya mobil, kerawat banget, sumpah. Di Homey Society, goddamn. Ini jualan baju-baju, cakep ya bajunya, kalau bisa aku lihat. Aku dapat baju juga dari Homey Society, oke? Okay. Jangan lupa di follow. Check out ya guys, aku kita. Check out. Ini aku dapat bajunya ini juga, goddamn boy. Look at the design, para JDM-JDM, monggo-monggo.
ada RS8. Jadi aku sering kayak ditanyain RS8 itu bagus atau enggak gitu ya kan. Bagus, di rev juga bagus ya kan, harganya juga bagus. Tapi semangat, iya semangat nganuinnya ya. Punya itu mobil memang enggak mahal mobilnya, kalau misalnya kamu beli, tapi kalau misalnya kamu merawatan ya bisa dibilang semangat saja. Damn bro. Cuma dia ini kan stands. FTO. Damn bro. Supra. Saya mau kayak aku juga. Ah, si shot nih. Ya. Mantap ya mobil. Ignis. Wakaf sih. Fit mana? Oh ini juga jarang. Posho posho tinggi. Sama Civic. Eh, mantap. Ada yang sedan, ada yang gede. Kalau masuk di sini, wakaf sih. Mantap ya. Gila. Ada Innova guys, ada Citroen, ada bro, cakep ya, mobil lucu banget, mobil Hot Wheels, mobil lucu kayak ini. Kurang lebih seperti itu untuk vlog hari ini. Terima kasih udah ngeliat ya kan di satelit di sini ya. Very nice. Ya menurutku ini adalah sebuah event yang cukup gila. Dan ya, kalau misalnya aku ketemu lagi event-event kayak gini, aku bakal nge-vlog lagi ada mobil. I'll see you guys at the next video. Bye-bye.